Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وَهِيَ نَبِي مَعْرِفَتِكَ وَمِنَّا لِلشَّهَادَةِ بِسَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُمَّ آمِين. Baik, Bapak sekalian, jemaah Marib Masjid Al Barokah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita, kita tafsir Al-Muyassar memasuki halaman yang ke-54 yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-30 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Surah Ali Imran ayat 30, bagaimana tafsirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi yaumil qiyamati yaumal jazai tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yang tadiruha muwaffaron lidu jazabihi. Dan nanti di hari kiamat, yaitu hari pembalasan, ya, setiap orang, setiap diri akan mendapati apa yang dulu dilakukannya, diamalkannya di dunia berupa kebaikan yang ia menunggunya, ya, dengan penuh harap itu jazabihi, supaya kemudian mendapatkan balasan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amilat min amalin sayyi'in atau sayyi'in, dan juga di hari kiamat nanti, ya, setiap orang, setiap diri itu akan mendapati, yaitu apa yang dilakukannya di dunia berupa keburukan. Ia akan dapatinya fi dhoriha aidon, dalam keadaan menunggu pula. Fatamanna law anna baina wa baina hadzal amali babain hadzal amali zamanan ba'ida. Saat itulah kemudian orang-orang yang merasakan, ya, banyak sekali amal buruknya itu berharap kiranya antara dirinya itu dengan amal yang dilakukannya yang berupa keburukan itu zamanan ba'ida, yaitu waktu yang jauh. Maksudnya adalah karena tidak siap untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi hari perhitungan, hari pembalasan enggak siap. Ya. Nasibnya siapa? Nasibnya orang yang ditampakkan kebaikan dan keburukan. Siapa itu? Ya, semua kita. Semua kita ini akan dihadapkan kepada kita nanti di hari kiamat itu, dihadirkan maksudnya, muhdhar. Dihadirkan keburukan kita mana, kebaikan kita mana. Yang ternyata banyak keburukannya, maka semuanya tidak siap untuk menghadapi situasi seperti itu. Maka mereka berharap kiranya ada
amadan ba'ida, yakni zamanan ba'ida, yaitu masa atau waktu yang jauh. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi nanti. Semua manusia akan menghadapi situasi seperti itu. Tetapi diceritakannya hari ini kepada kita semuanya. Untuk apa? Fasta'idu li hadzal yaumi. Karena itu bersiap-siaplah kalian semuanya untuk menghadapi hari itu. Karena apa? Karena kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in. Baik buruk yang kita lakukan di dunia ini semua akan dihadirkan, akan ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita malam hari ini mendengarkan dan kita masih diberikan hidup oleh Allah, artinya kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kiranya setidaknya kita sudah punya ikhtiar, punya usaha untuk menambah-nambah amal kebaikan supaya kemudian lebih banyak amal kebaikan yang ditampakkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal keburukan kita. Wa khafu batsal ilahil jabbar, dan takutlah kalian semuanya kepada siksaan yang sangat keras dari Zat yang Al-Jabbar, yaitu yang Maha bil ibadi. Dan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menampakkan betapa kerasnya hukuman bagi orang yang banyak berbuat kejahatan atau keburukan ketika di dunia, toh Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu begitu sayangnya kepada hamba-hambanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena ayat ini diperdengarkan bukan nanti di hari kiamat, bukan nanti di hari pembalasan, tapi diperdengarkan ketika di dunia, adalah supaya manusia itu tidak kemudian kehilangan kesempatan ya untuk berbuat baik yang sebanyak-banyaknya, beramal yang sebagus-bagusnya. Ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, yang disuruh berkata adalah Rasulullah. Apa yang dikatakannya? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah haqqa dengan sesungguh-sungguhnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi bukti manusia itu yang mendakwakan dirinya cinta kepada Allah adalah apa? Mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diakui cintanya manusia kepada Allah kalau dia tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bi dzahiran wa batina. Dan berimanlah kepadaku lahir batin, jangan cuma lahirnya saja, jangan cuma batinnya saja, tapi zahir dan batin. Yuhibbukumullah, kalau itu yang kalian lakukan, yaitu apa? Ya cinta Allah, ya ikut Nabi, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yamhu dzunubakum, dan niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Fa innahu ghafurun lidzunubi ibadihil mu'minin,
Karena sesungguhnya Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman, Rahimun bihim, dan Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa hadhihi ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbat Allah taala. Dan ayat ini adalah ayat yang mulia ini menjadi hakim atas semua orang yang mendakwakan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, walaisa muttabian linabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mau ittiba mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqal ittiba'i, sebagus-bagusnya ittiba atau mengikuti, muti'annahu fi amrihi wa nahyi, mentaati Rasulullah dalam perintahnya dan larangannya. Fa innahu kadzibun fi da'awahu, maka kalau seperti itu keadaannya, berarti mereka adalah dusta, bohong terhadap apa yang mereka aku, ya, hatta yutabi ar-rasula sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba, sampai mereka ini mau betul-betul mengikuti, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti dalam bab ini ada perinciannya, ya, apa yang dimaksud dengan mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, termasuk di dalam mengikuti kanjeng Nabi itu adalah mengikuti apa yang disebut dengan tiga. Jadi apa yang ada pada Nabi itu sudah dibukukan oleh para ulama. Ada yang namanya perbuatan Nabi, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada yang diucapkan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditetapkan atau didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh sahabatnya itu didiamkan. Karena itulah ada beberapa patokan bagi kaum muslimin di dalam menerjemahkan atau mengamalkan makna fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu maksudnya adalah jangan hanya terpaku pada apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu salah satu saja. Masih ada lagi apa? Yang disabdakan Nabi dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Dari tiga itu, baik yang dilakukan Nabi namanya hadisnya hadis qauli, fi'li, kemudian apa yang diucapkan atau disabdakan Nabi namanya hadis qauli, dan apa yang ditetapkan atau didiamkan oleh Nabi namanya hadis takriri. Ada hadis fi'li, qauli, takriri. Ini yang paling tinggi nilainya adalah hadis qauli. Kalau dalam mustalah hadis, dalam ilmu hadis, yang paling tinggi kedudukannya adalah sabdanya Nabi. Baru kemudian perbuatan Nabi dan penetapan Nabi. Ya. Dan perkataan Nabi itu, sabda Nabi itu belum tentu dilakukan oleh Nabi. Belum tentu dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana tidak selalu yang dilakukan oleh Nabi itu disabdakan oleh Nabi. Nah, ini perinciannya itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk di dalam membimbing, Nabi membimbing kepada kaum muslimin adalah beliau SAW tidak hanya menghentikan perintah mentaat itu hanya kepada beliau, tetapi juga kepada yang lainnya, yaitu siapa? Yaitu siapa? Sahabat-sahabatnya. Nabi sabdakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mentaati sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, termasuk sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi.
Jadi Nabi berpesan jangan hanya mentaati sunnahnya, tapi juga sunnahnya sahabat-sahabat Nabi. Nah gitu. Kemudian patokan yang ketiga, jadi maksudnya di antara sunnah Nabi adalah sunnahnya sahabat Nabi gitu maksudnya ya. Jadi ikut Nabi, ikut sahabat Nabi itu termasuk perintah Nabi adalah ikut sahabat Nabi. Jadi Nabi memerintahkan ya hadis qauli ya untuk mengikut supaya umat Islam itu mengikuti dirinya dan mengikuti sahabat-sahabatnya. Ya, kalau Nabi mengikuti sahabatnya, ya kan tidak. Ya, itu adalah perintah Nabi. Makanya saya sebutkan tidak semua perintah Nabi itu dilakukan oleh Nabi, hanya diperintah saja. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pertimbangan adalah selain sahabat Nabi yang perlu diikuti itu adalah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu perintah Nabi. Ya. Diterjemahkan dari alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ur rasyid itu yang terkenal berapa, Pak? 4, itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi kan ada lagi. Kalau ulama nambah lagi satu. Itu siapa? Umar bin Abdul Aziz, contohnya begitu. Itu jauh ya, terpaut daripada 4 sahabat itu. Itu juga diperintah oleh Nabi untuk kita mentaatinya. Nah, itu termasuk diantara ittiba kepada Kanjeng Nabi adalah mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Itu yang perintah siapa? Rasulullah sendiri. Nah, gitu. Dalil berikutnya perlu dipertimbangkan mengenai bagaimana gambaran ittiba kepada Kanjeng Nabi itu adalah beliau pernah sabdakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Berarti siapa? Rasulullah didampingi oleh para sahabat. Itu dikatakan Nabi sebagai apa? Sebaik-baik qurun atau generasi. Summalladzina yalunam, kemudian generasi sudah itu. Berarti siapa? Sahabat. Sahabat didampingi oleh para tabi'in itu dikatakan sebagai apa? Khairul qurun yang kedua, sebaik-baik generasi yang kedua. Summalladzina yalunam, kemudian generasi sesudah itu, berarti sama tabi'in didampingi oleh para tabi'ut tabi'in. Nah itu. Jadi tiga generasi terbaik inilah yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam satu kesempatan dan disebut supaya kita memegang sunnahnya pada kesempatan yang lainnya, sehingga pujian itu maknanya adalah supaya kita meneladaninya, bukan cuma untuk dipuji kan. Apa gunanya cuma dipuji aja kalau enggak dipakai untuk teladan atau contoh. Nah gitu. Nah kalau sudah kita membahas mengenai bagaimana umat Islam diperintah oleh Kanjeng Nabi supaya juga mengikuti sunnahnya Nabi, sunnahnya sahabat, sunnahnya tabi'in, sunnahnya tabi'ut tabi'in, baru kemudian muncul siapakah mereka ini. Nah gitu kan. Siapakah mereka? Rasulullah jelas, sahabat jelas, tabi'in jelas. Tabi'ut tabi'in ini siapa? Tabi'ut tabi'in itu, itulah para imam madhab yang 4 itu. Baik itu Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, baik itu Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini adalah para tabi'ut tabi'in. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu adalah golongan tabi'in. Nah, gitu. Sehingga praktisnya untuk kaum muslimin hari ini, yang namanya ittiba kepada Kanjeng Nabi itu yang terbukukan dengan baik hingga hari ini adalah ajaran yang dibukukan oleh imam madhab yang 4 itu. Jadi bagaimana cara meneladani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang sekarang praktis bisa dipahami, diketahui kaum muslimin adalah apa yang disebut dengan madhab yang 4 itu. Madhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali.
Nah, itu contohnya seperti itu. Apakah hanya 4? Ya tidak, banyak. Yang muktabar salat terlambat adalah 11. Ya, di samping 4 itu. Tapi yang paling terkenal di dunia ya 4 itu. Yang 7 terkenalnya hanya lokal di beberapa tempat saja. Misalnya Imam Sauri, Imam Dawud, ya misalnya gitu ya. Itu adalah di antara mereka. Nah, itu terjemahnya. Kalau langsung dari Rasulullah gimana? Ya enggak bisa. Apa bisa Pak kita mengikuti ajaran Islam dari Rasulullah langsung, bisa enggak? Sangat Pak. Bagaimana caranya? Kalau sudah wafat bagaimana caranya? Kan enggak bisa. Mau tanya enggak bisa. Kalau langsung ke sahabat bisa enggak? Enggak bisa. Sahabat juga sudah sedo semuanya. Ya, terus kepada siapa? Tabiin ya sudah wafat semuanya. Tabi-tabi juga sudah wafat semuanya. Nah, maka yang kita ikuti berarti bukan lagi orang, tetapi apa? Peninggalannya, yaitu apa? Ilmunya, yaitu apa? Ajarannya, yaitu apa? Apa yang dikaryakan oleh ulama. Maka ulama disebut sebagai wal ulama'u warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dari ulama lah kita tahu ada hadis itu ternyata isinya ini. Misalnya siapa? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, dan seterusnya. Ya, itu para ulama semuanya. Kalau nggak ada mereka, kita nggak tahu kan bagaimana. Nah, gitu. Kemudian itu generasi belakang. Sebelumnya lagi adalah Imam Madzhab yang 4. Itulah mereka yang berhasil untuk membukukan, menulis, ya, pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk dipahami kaum muslimin. Karena kadang-kadang ada yang bilang begini, ngapain kita ngikuti imam yang 4? Langsung ikut Nabi aja. Bagaimana caranya? Pertanyaan saya begitu, gimana caranya? Itu pertama. Yang kedua, kemudian seolah-olah kebayang imam yang 4 itu tidak ikut Nabi. Itu kan tambah karu-karuan. Karena mereka ini adalah generasi tabi'in yang dekat dengan Nabi. Jadi kalau boleh disebut, ya, pemahaman karya manusia yang terbukukan dengan baik, ya, dan bisa kita ikuti, itu ya Imam Madzhab yang 4 itu. Gitu loh. Kalau yang lainnya gimana? Apa kita pernah dengar ada kitab yang disusun oleh sahabat Nabi, ada enggak? Ada. Pernah dengar ada kitab apa kemudian disusun oleh misalnya Abu Bakar? Pernah dengar? Tidak ada. Jadi pembukuan yang berhasil dibukukan dengan baik itu adalah buku-buku tentang agama itu yang ditulis oleh 4 mazhab itu. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, sehingga kemudian supaya tidak kehilangan arah atau pegangan, itulah sanadnya begitu. Kalau udah sampai ke imam mazhab ya sudah selesai. Pertama apa? Karena kitabnya jelas, ajarannya mereka sangat jelas, ya. Yang kedua, mereka adalah generasi yang disebut di dalam hadis Nabi, yaitu apa? Khairul qurun, sebaik-baik generasi. Jadi tidak akan kita tersesat kalau kita mengikuti generasi terbaik umat, yaitu baik sahabat tabiin maupun tabi'ut tabi'in. Nah, kecuali kalau sekarang Rasulullah masih hidup, bisa langsung tanya, ada benar salah bisa langsung tanya kepada Rasulullah. Kan sudah wafat, ya kita tanya mesti kepada ulama gitu. Oh enggak kok bisa, enggak usah ulama, langsung aja lewat Quran atau hadis Nabi. Nah, saya tanya, hadis Nabi itu yang nyusun siapa? Yang nyusun hadis Nabi siapa, Pak? Ya ulama. Mau menghindar dari ulama ya enggak mungkin bisa. Ada Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari adalah ulama yang mengumpulkan hadis Al-Bukhari itu. Jadi manusia hari ini enggak mungkin bisa lepas dari
mengikuti yaitu ulama yang merupakan pewaris para nabi. Nah, itu makna dari ayat yang ke-31 ya. Jadi jangan sampai berlebihan di dalam memahami maksud ittiba kepada kanjeng Nabi seolah langsung para nabi dan hanya nabi saja, bukan ya. Jadi kita enggak bisa langsung para nabi, harus melalui para ulama. Dan yang kedua, maksudnya bukan cuma nabi, ya sahabat nabi, ya tabi'in, ya tabi'ut tabi'in. Dan itu semuanya terkumpul pada apa yang ditulis oleh para imam madzhab yang 4 yang masyhur dan juga yang lainnya yang jumlahnya banyak. Ada yang bilang 11, ada juga yang lebih dari 11. Para ulama tabi'ut tabi'in itu sendiri. Lanjut 32. Ayo baca sekarang. Ayat 32. Ayat 32, bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah ayo rasul wahai rasul, atiullah bittiba'i kitabihi. Taatilah kalian kepada Allah semuanya dengan cara apa? Mengikuti kitab sucinya, wa atiur rasulah. Dan taatilah rasulnya bittiba'i sunnatihi fi hayatihi. Dengan cara mengikuti sunnah nabi dalam kehidupannya, wa ba'dat mamati dan juga sesudah kematiannya. Nah gitu, berarti apa? Sahabat nabi tadi kan, tabiin, tabiut tabiin gitu. Fa in hum aradu anka, kalau mereka berpaling darimu, wa sarru ala ma hum alaihi min kufrin wa dhalalin, kalau mereka berketerusan dengan apa yang mereka sedang lakukan yaitu berupa kekufuran dan kesesatan, falaisu ahlan limahabbatillah, maka mereka tidak berhak untuk mendakwakan diri sebagai orang-orang yang mencintai Allah. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, gitu. Jadi ini adalah pesan penting. Ya, sekali lagi ini karena masih banyak yang gagal paham, mohon maaf saya sampaikan mengenai makna ittiba kepada kanjeng Nabi itu jangan sampai membatasi hanya kepada nabi, tapi juga siapa? Sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Itulah namanya generasi salafnya itu, tiga generasi itu. Mungkin mereka pernah dengar, apa sih generasi salaf itu? Salaf itu ya sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Terus siapa mereka? Sahabat nabi, ya sudah kita tahu. Tabiin juga banyak yang tahu. Nah, tabiut tabiin siapa? Nah, istilahnya apa? Tokoh-tokoh utama dari tabi'ut tabi'in itu adalah para imam madhab yang 4 itu yang terkenal ya. Tapi jumlahnya sebenarnya bukan hanya 4. Nah, itu yang kita diperintah untuk meneladaninya karena mereka adalah manusia yang lahir pada generasi yang terbaik. Nah, kalau enggak mau begitu ya mereka tidak layak dikatakan ahlan limahabbatillah, dikatakan tidak layak untuk mengaku sebagai yang mencintai Allah. Enggak bisa begitu. Lalu 33. Innallaha subhanahu wa ta'ala istafa telah memilih Adam dan Muhammad wa ala Ibrahim dan kuasa Ibrahim wa ala Amrala dan kuasa Allah ala alamin atas seluruh alam. Ya, innallaha ikhtara Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim ma'ah wa ala imrona wa ja'alahum afdala ahli zamanihim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, dan Allah menjadikan mereka menjadi afdala ahli zamanihim, yaitu seutama-utama keluarga di zaman mereka. Jadi nanti begitu ya pemahaman secara umum dalam Al-Quran itu, kalau Allah Subhanahu wa taala memuji bangsa Bani Israel,
ya faddaltukum alal alamin gitu misalnya ya, itu maksudnya adalah di zamannya, bukan selama-lamanya. Di zamannya Nabi Musa dan Nabi Isa, maka bangsa yang minulnya yang paling utama adalah bangsa Bani Israel. Memang iya, tetapi itu berhenti hanya sampai zamannya berakhirnya Nabi Isa alaihissalam. Adapun setelah lahirnya atau diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang terbaik itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jangan sampai kita masih mengira berlaku terus itu. Soalnya ada yang mengira begitu. Kan dunia ini yang paling utama kan bangsa Yahudi, Ustaz. Dalilnya apa? Itu di Al-Qur'an Al-Baqarah ada, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu maksudnya dulu. Bukan selama-lamanya. Dulu pun itu juga enggak selama-lamanya waktu dulu, tapi ada, karena mereka kan banyak membangkang, banyak membantah Nabi Musa, banyak rewel, banyak bebalnya itu. Sebenarnya sudah enggak utama. Itu pernah saja, statusnya cuma pernah saja, pernah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara utamanya apa yang abadi, yaitu apa? Banyak sekali para nabi yang berasal dari bangsa Bani Israel. Ya Nabi Musa, Yahya, Isa, Maryam, Sulaiman, Dawud. Nah itu semuanya kan bangsa Bani Israel semuanya. Ya itu contohnya. Tetapi bukan utama segala-galanya dan selama-lamanya itu bukan. Gitu. Nah, karena mungkin melihat, wah orang Yahudi itu cerdas-cerdas, hebat-hebat. Mereka sedikit tapi menguasai dunia. Itu buktinya kan. Nah, bukan begitu. Menguasai dunia dengan kedzaliman, kekejaman itu bukan utama. Itu kan kedzaliman. Kedzaliman kok utama. Utama itu maksudnya apa? Diutama artinya apa? Kebaikannya yang menonjol. Gitu loh. Dikatakan diutamakan oleh Allah artinya, mana mungkin Allah mengutamakan orang yang zalim? Kan gak mungkin. Mana mungkin. Mustahil bagi Allah memuji bangsa yang zalim. Maksudnya diutamakan itu karena berbuat yang utama, maka diutamakan. Nah gitu. Dan memang iya, bangsa Mesir itu pernah melakukan hal yang utama, tapi tidak selama-lamanya. Lanjut, 34. Ya, 34 haulail anbiya'u war rasulu silsilata tuhrin mutawasilatin fil ikhlasi lillahi wa tauhidihi wal amali bi wahyihi. Ya. Mereka anak turun, mereka para nabi dan rasul itu sambung menyambung ya, kesucian garis keturunannya itu ya, di dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala wa tauhidihi dan mentauhidkannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata wal amali biwahyi dan beramal dengan maksudnya sesuai dengan wahyunya yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu samiun liaqwali ibadi dan Allah Maha mendengar atas semua perkataan dari hamba-hambanya. Alaihim bi'af'ali, mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Wa sayujazihim ala dzalika, dan mereka akan dibalas oleh Allah SWT atas perbuatannya tersebut. Nah gitu. Jadi ini adalah menegaskan bukan gratis itu loh. Bukan gratis yang namanya keturunan dari Ishak, Yakub, seterusnya itu, maka digaransi mesti selamat, utama, baik. Bukan, tetap ada patokannya, yaitu apa? Harus mutawassilah fil ikhlasinillah. Mereka harus tetap dipersyaratkan mereka ikhlas semata-mata beribadah hanya kepada Allah dan beramal sesuai dengan bimbingan dari para nabinya, begitu. Tidak bisa semau-maunya, tapi tetap ingin disebut sebagai bangsa yang utama, enggak bisa begitu. Lanjut 35. Ilqalatin
ketika istrinya Imran berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku melanggar Tuhan benar-benar kepada Engkau, maka berarti putri yang ada dalam perutku mengharapkan anak yang berbakti, maka bal maka terimalah ini dariku. Inna sesungguhnya Engkau akan dasarnya kemarin kepada mendengar iman kamu. Ya. Udkur ingatlah ayo Rasul, wahai Rasul, makana min amri Maryama wa ummuha wa ummiha wa beniha Isa alaihissalam. Ingatlah apa yang terjadi ya tentang Maryam dan ibunya dan anaknya yaitu Isa alaihissalam. Litarudda bidzalika ala man ta'a, untuk di apa dipakai sebagai jawaban atau penjelasan ya ala manida'a uluhiyata Isa wa banuwatihi lillahi subhanahu, yang mendakwakan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam dan mendakwakan bahwa Isa adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Yaitu apa? Idqalati imra'atu imrona hina hamalat. Ya, tatkala istrinya Imran itu berkata ketika sedang hamil, ya Rabb inni, ya sungguhnya aku, yaitu ja'altulaka ma fi batni khalisan laka. Aku menjadikan apa yang ada dalam kandunganku ini, dalam perutku ini adalah khalisan laka, semata-mata untuk dikhidmati Baitul Maqdis, supaya anakku nanti itu menjadi penkhidmah pelayan Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah harapanku ini. Innaka anta wahdaka as-sami'a litu'ai. Sesungguhnya hanya Engkau yang semata yang mendengar doaku. Al-alimu biniyati, yang maha mengetahui apa yang menjadi keinginan atau niatku. Ini adalah kisah awal, nanti adalah kisahnya Maryam binti Imran. Ya. Lanjut. Baik, ayat 36, falamma tamma hamluha, maka tatkala sudah sempurna kehamilannya, wa du'at mauluduha, kemudian melahirkannya, qalat, maka istrinya Imran itu berkata, Rabbi inni wa du'atuha unsa, ya Allah ternyata kok yang lahir kok perempuan, la tasluhu nil khidmah fi Baitul Maqdis, kan tidak mampu nanti berkhidmat melayani Baitul Maqdis karena perempuan. Wallahu a'lamu bima du'at, dan tentu saja Allah yang tahu apa yang lahir itu, yaitu maksudnya perempuan. Wa supaya ja'alallahu la sya'nan, dan kelak Allah akan menjadikannya Maryam itu memang menjadi pelayan Baitul Maqdis. Wa qalat wa laysa dzakaru allazi aradtu lil khidmati kal unsa fi dzalika. Lo kan beda laki sama perempuan ya Allah. Ini kan maunya kami untuk menjadi space, bisa menjadi pelayan Baitul Maqdis. Di anna zakaro aqwa ala khidmah, karena kalau anak laki-laki kan lebih kuat, lebih mampu untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Wa aqwa ma biha, dan lebih mampu ya, lebih kuat. Ba inni samaituha Maryam, dan sungguh aku beri nama dia Maryam. Ba inni hasantuha bika hiya wa dzurriyyata, maka karena ini yang
takdirnya seperti ini, maka aku beri nama dia Maryam, dan aku memintakan penjagaan kepadamu dan juga anaknya nanti dari setan yang terkutuk dari rahmatmu. Jadi ini adalah bukan istri Imran itu bukan tidak menerima takdir, bukan maksudnya. Maksudnya itu harapannya meleset. Harapannya yang lahir adalah laki-laki, karena harapannya apa? Bisa cakap untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Tapi ternyata perempuan, khawatir gitu. Nanti apa yang mampu kalau anak perempuan, nah, gitu. Itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 37. Ya. Fastajaballahu du'aaha, maka Allah mengabulkan doanya istrinya Imran tersebut. Ya. Kemudian waqabbala minha nadruha ahsana qabulin, dan kemudian diterima pula darinya nadarnya dengan sebaik-baik penerimaan. Wa tawalla ibnatuha Maryama birriayati. Wa tawalla ibnataha Maryama birriayati fa ambataha nabatan hasana, dan termasuk yaitu putrinya yang baru lahir itu yang namanya Maryam itu dikabulkan juga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fa ambataha nabatan hasana, dan ditumbuh kembangkan dengan tumbuh kembang yang baik. Wa yassarallahu laha Zakaria alaihissalam, dan kemudian Allah mudahkan di dalam perawatan penumbuh kembangan Maryam itu dengan Zakaria alaihissalam sebagai kafilan, sebagai yang menanggungnya. Faskannahu fi makanin ibadatihi, maka ia tempatkan, Zakaria menempatkan Maryam itu pada tempat yaitu peribadahannya. Karena kullama takhala aniha hadzal makan wajada indaha rizqan hanian muaddan, dan setiap yaitu Nabi Zakaria itu apa namanya menjenguk tempat di mana dia menempatkan Maryam itu, ya, di tempat tersebut didapati adanya rezeki yang baik, ya, buah-buahan yang sangat banyak, yang lezat, yang banyak sekali. Maka Zakaria bertanya, qala ya Maryamu min aina laki hadzal rizqat thayyibah, ya wahai Maryam, dari mana ini rezeki yang baik seperti ini? Qalat, Maryam mengatakan, huwa rizqun min indillah, inilah rezeki dari Allah. Innallaha bifadlihi yarzuqu man yasha'u min khalqihi bighairi hisabin, sesungguhnya Allah dengan karunia-Nya memberikan rezeki kepada siapa yang kehendaki dari hamba-Nya, dari makhluk-Nya, dengan tanpa hisab, bighairi hisab. Inilah masya Allah, ya, kehendaknya Allah itu bayangannya terlantar malah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti bagaimana makan minumnya, itulah kalau kepasrahan total, ya, disandarkan harapan hanya kepada Allah,
maka Allah lah yang akan menolong hambanya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa nilai-nilai yang banyak tadi ya. Semua ayat yang kita baca tadi semuanya adalah menyangkut bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan, yang tidak kita lakukan, bagaimana kita supaya yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita supaya bisa meneladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa saya sampaikan, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.